aktris Amanda Manopo habiskan uang hingga ratusan juta hanya untuk membeli makanan via ojek online. Belakangan ini, pamer total transaksi selama setahun terakhir di aplikasi ojek online sedang jadi tren di kalangan pengguna media sosial, termasuk Amanda Manopo. Melalui akun Instagram pribadinya Amanda Manopo, ia membagikan sebuah tangkap layar transaksinya menggunakan salah satu aplikasi ojek online. Amanda Manopo mengeluarkan nominal yang sangat fantastis dalam kurun waktu setahun, mulai dari 2 November 2021 hingga 2 November 2022. Tak main-main, Amanda Manopo menghabiskan 253.774.464 rupiah selama setahun. Syok melihat pengeluarannya, Amanda Manopo pun berniat untuk menghapus aplikasi tersebut. Harus dihapus deh ini aplikasi. Ini kerjaan tiap hari gojek makanan doang, tulis Amanda Manopo.